Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada penonton, selamat pagi Malaysia pada hari ini. Dan sekarang saya berada di acara yang cukup besar untuk saya dan juga mungkin untuk anda semua. Ironman 70.3 Desa Rukus. Seawal jam 5.30 pagi, peserta sudah pun membanjiri. Ini adalah kawasan transition nombor 2 yang mana selepas berenang, peserta perlu ke sini untuk melengkapkan basikal mereka, mengambil basikal mereka dan teruskan dengan kayuhan. So, pada pagi ini peserta akan buat final check up basikal, tayar, kondisi basikal, meter, helmet, barang larian, nutrition dan pastikan segalanya berada dalam keadaan yang baik untuk race pada hari ini. Peserta Malaysia ada 275 orang, peserta Singapura lebih kurang dalam 230 dan selebihnya adalah peserta daripada negara-negara luar. Bermakna program sebegini mampu untuk menarik peserta daripada negara luar untuk datang ke Malaysia dalam masa yang sama, dapat mempromosikan lagi Desaru ini sebagai satu lokasi pelancongan yang cukup menarik di mata dunia. Jadi hari ini kita nak tengok peserta ini, kita doakan supaya semua yang menyertai acara 70.3 Desa Rukus ini berjaya untuk melengkapkan cabaran mereka pada hari ini, termasuk juga saya. Jadi sekarang saya berada di garisan permulaan untuk Ironman 70.3 Desaru dan inilah rupa-rupa peserta yang akan masuk air sekejap lagi dan akan menghabiskan renangan 1.9 km. Jadi antara jangkaan, air agak okey hari ini berbanding dengan tahun lepas dan juga selepas itu 90 km berbasikal, jalan agak rolling nanti berbukit. Dan juga yang paling mencabar sebenarnya adalah suhu pada hari ini yang dijangkakan 33 darjah Celsius dan sehingga kita boleh rasa sehingga 38 darjah Celsius. Jadi itu adalah antara cabaran yang akan dihadapi oleh peserta pada hari ini dan kita doakan semuanya akan berjaya untuk melintasi garisan penamat Ironman 70.3 Desa Rukus 2023. Cabaran yang dihadapi peserta adalah arus laut yang kuat menyebabkan renangan kebanyakan peserta tersasar dari laluan perenangan. Sehingga ada yang mencatatkan renangan sejauh 2.5 km. Selain itu, ada juga peserta yang disengat obor-obor ketika sesi renangan ini. Peserta diberikan masa 1 jam 10 minit untuk menghabiskan renangan. Peserta yang tidak melepasi masa ini tidak dibenarkan meneruskan acara. Setelah saya menghabiskan renangan dengan catatan masa 44 minit 43 saat, saya terus bergegas ke transition area untuk meneruskan disiplin kedua iaitu berbasikal sejauh 90 km. Antara yang perlu dilengkapkan peserta adalah memastikan helmet dalam keadaan selamat dan dipakai sepanjang kayuhan. Dan kelengkapan lain perlu dibawa oleh peserta seperti air dan juga gel tenaga. Cabaran untuk menghabiskan kayuhan sejauh 90 km ini sangat berbeza dengan acara yang pernah saya lalui sebelum ini. Untuk edisi kali ini, laluan kayuhan sedikit berubah berbanding tahun lepas. Cabaran terbesar yang perlu dihadapi oleh peserta selain cuaca panas yang mencecah sehingga 35 darjah Celsius adalah peserta terpaksa berkayuh melawan angin yang datang dari hadapan. Hal ini menyebabkan kayuhan akan menjadi perlahan kerana angin dari hadapan akan memberikan rintangan kepada peserta ketika berbasikal. Peserta juga disediakan air dan nutrisi secukupnya sepanjang kayuhan oleh pihak penghancur. Setelah berhempas bulas selama 2 jam 52 minit, akhirnya saya berjaya menghabiskan disiplin berbasikal dan saya sampai ke kawasan transition untuk meneruskan disiplin seterusnya iaitu berlari sejauh 21.1 km. Pada transition ini, peserta wajib memakai nombor badan dan nombor badan perlu diletakkan di hadapan badan peserta. Setelah semuanya selesai, saya meneruskan larian. Larian sejauh 21.1 km dengan laluan berbukit dengan jumlah elevation setinggi 224 meter dan cuaca yang sangat panas adalah cabaran terhebat untuk Ironman 70.3 Desa Rukus pada tahun ini. Pada ketika ini, matahari sudah pun berada tepat di atas kepala dengan suhu mencecah 37 darjah Celsius. Selepas berhempas pulas selama 2 jam 10 minit, akhirnya saya berjaya menghabiskan larian dan acara keseluruhannya dengan catatan masa 5 jam 54 minit.
Setelah berjaya melintasi garisan penamat, saya dikalungkan dengan medal, tanda saya sudah pun berjaya untuk menghabiskan cabaran perlumbaan pada kali ini. Tetapi apa yang berlaku selepas itu adalah berlakunya kekejangan di bahagian perut dan peha menyebabkan saya begitu sakit, tetapi diredakan dan juga dibantu oleh petugas pada ketika itu. Setelah berhempas pulas lebih kurang dalam 5 jam 54 minit untuk saya mengharungi 1.9 km berenang, 90 km berbasikal dan melengkapkan 21.1 km berlari. Hari ini sangat panas, sangat-sangat panas dengan keadaan cuaca yang panas dan juga angin yang sangat kuat menyebabkan mungkin setengah atlet di belakang mempunyai kekejangan, ada yang heat stroke dan sebagainya. Tapi apa yang saya nak cakap, semua orang yang melintasi garisan penamat tersebut adalah cukup hebat kerana race ini sangat-sangat susah. Saya tak nak gambarkan kesusahannya, tapi hanya yang berani sahaja yang boleh buat. Saya yakin kalau saya pun berani, anda juga boleh buat perkara-perkara ini dengan syarat, dengan latihan yang konsisten. Dan juga saya nak sampaikan dah, dalam sukan ni mungkinlah kemenangan itu satu bonus, tetapi kalau anda berjaya untuk memulakan satu pertandingan, itu dah kira cukup hebat. Dan kalau anda berjaya melintasi satu garisan penamat, anda perlu mendapat tabik sprint daripada semua orang kerana anda cukup hebat. Ridwan Mustafa, untuk anda semua dalam Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih.